Melinda Retnodiningrum, perempuan 23 tahun, warga Desa Purwodadi, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terlihat bahagia saat teman serta tetangganya berkunjung ke rumahnya. Saat ditemui di rumahnya pada Senin sore, mahasiswi semester 7 di International University of Africa, Sudan tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh petugas KBRI buntut konflik bersenjata di Sudan. Anak bungsu dari 3 bersaudara, pasangan dari Mukholil dan Nur Hayati tersebut kembali pulang ke kampung halamannya pada hari Minggu kemarin, usai sepekan mengikuti proses evakuasi. Melinda pun mengaku bersyukur bisa kembali ke kampung halamannya. Ia mengaku dirinya bersama teman-temannya sempat panik saat konflik bersenjata terjadi di daerah tempatnya menuntut ilmu. Karena memang upaya evakuasi dari pemerintah, terutama dari Kemenlu untuk memulangkan WNI yang ada di Sudan, karena emang kondisi di sana yang udah kurang aman dan tidak memungkinkan lagi, Pak. Karena perangnya emang semakin hari semakin menjadi-jadi.